Di belakang kandang full tanaman melon saat ini karena masih musim kemarau, dan di depan saya ini semangka yang ada orang jalan di sana itu full melon semua. Di sini semangka, besok pakan melimpah ini. Di sana kandang saya itu mulai reot semua. Subur. Ini pakai tampungan seperti ini. Susah, air masih susah di tempat saya karena musim kemarau. Jadi ini pakai selang-selang. Jadi tetangga saya juga minta air dari tempat saya, teman-teman. Karena susah memang mencari air saat ini. Daripada beli per tangki berapa, ya lebih baik ya minta saja ke tempat saya. Kering keronta di dalam sana. Oh, ini ayam-ayam calon jinak ini. Akan saya latih ini, teman-teman. Kalau pingin jinak lagi ya, jinak lagi seperti ini caranya. Taruh di tangan seperti ini, dia pada ngamble seperti ini. Dilus-lus dia enak. Tuh, dilus-lus. Ayam ini cuman menetas 6, teman-teman. Jadi yang telur kecil itu nggak menetas. Biar aman dari nyamuk, saya taruh di karton, teman-teman. Jadi kita biasakan seperti ini, ya lebih aman lah ya. Pokoknya lebih aman dan lebih hangat gitu. Ayo sini 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 sini. Kita buka yuk, sini sini. Anak-anak kecil itu masih di luar. Nanti juga masuk sendiri, teman-teman. Kita biasakan seperti ini biar kita enak gitu ya. Ini juga jinak, ini juga jinak. Stop. Diam. Biasa bercanda. Masuk.
Ayam-ayam saya itu kalau tidur itu selalu saya taruh di box, teman-teman. Jadi ini nanti cari tempatnya masing-masing. Kita tinggal tutup. Kalau di pagi hari ya keluar sendiri-sendiri. Oh, masih di sini. Ini juga kecil-kecil masih. Oh, ada di sini. Itu kamu tidur, ayo cepat tidur ya, jambrong. Tidur brong, tidur sana, tidur. Duh, ini pada ikut kesini lagi. Ayo kesana. Wah, kacau ini kamu. Ayo pada tidur. Udah sore ini. Ini di karton dia tidurnya ini. Mereka kalau yang di sini punya tempat masing-masing. Karena saya biasakan ini bagus calonnya ini. Calonnya ada tiga ini loh, tiga ekor. Pada cari tempat lah. Kita lihat yang di luar tadi, teman-teman. Nah, ini istimewanya ayam saya. Jadi setiap saya cari apa, kasih kardus atau karton, itu dia sudah masuk seperti ini. Anaknya juga masuk ini. Loh. Dia masuk semua ya. Nanti tinggal angkat biar dia nyaman, taruh di dalam. Ini tinggal tutup, teman-teman. Oh. Seperti itu. Jadi nggak harus ngejar-ngejar ayam kecil-kecil tuh susah tangkapannya. Kita atur cara seperti ini gitu. Pasti dijamin anget, lebih hangat lah. Ini ada si jambrong nih. Pacekan jambrong alias ayam Brahma. Bentar lagi saya masukkan ini. Oh. Kalau yang di sebelah sini itu nggak pernah saya masukkan, teman-teman, karena ini tadi bandel-bandel nih ayamnya nih. Oh, keluar lagi loh. Ini calon jinak ini. Ini siap misah sebenarnya, teman-teman. Ini siap misah ini. Siang malam selalu di sini, kalau makan saya kirim gitu saja. Udah mulai sore ini, teman-teman. Ini ada juga yang tidurnya selalu di sini, teman-teman. Ini nggak mau ikut teman-temannya selalu di sini. Biasanya kalau nangkring seperti ini dadanya bengkok nanti. Tapi ya nggak apa-apalah, biarin saja. Kita tengok lagi yang di sana. Sudah pada mulai tidur belum? Yuk, sana. Naik. Di sana sudah mulai naik. Oh. Terus yang di sana nanti juga pada naik, teman-teman. Jadi nggak harus tangkap-tangkap susah kalau ayam ditangkap itu, biarin aja gitu. Ya beginilah kesibukan kalau sore hari, teman-teman. Karena saat ini kurang fokus di ayam, ngurus momongan.